Tidak puas hati dengan tahap kebersihan Pulau Percutian Terkenal Boracay, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengeluarkan arahan supaya menutup Pulau Terbabit. Boracay ditutup untuk pelancong selama 6 bulan bermula 26 April ini. Ribuan pekerja bakal terjejas dengan penutupan tersebut. Setiap tahun, Boracay menerima hampir 2 juta pelancong yang menghasilkan pendapatan kasar lebih kurang $1 bilion Amerika setahun.